Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Jumpa lagi dengan saya Kang Ahmad Jaja yang selalu mengabarkan perkembangan Toki Sumdawu dan berbagi info menarik di Kota Sumedang dan sekitarnya. Nah, kali ini saya akan kembali menginformasikan perkembangan Toki Sumdawu seksi 5A ya. Tepatnya di daerah Cidempet di sini. Nah, sahabat, sebelum melanjutkan videonya, saya mohon dukungannya dengan komen, like, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar ke depan sahabat bisa menerima pemberitahuan bagaimana saya mengupdate video terbaru. Oke, sahabat, simak saja videonya dari awal sampai akhir berikut ini. Nah, sahabat yang ke sana ini ke arah Ujung Jaya ya. Ini ke arah utara dan di sana main road sudah selesai di dua lajur ya. Dan pembatas jalan pun sudah selesai dikerjakan. Tinggal ada pengerjaan di bahu jalan di sana untuk pembuatan drainase ya, dikeruk dengan ekskavator ya. Nah, sahabat, saya beralih posisi ke tengah jembatan ya. Ini lajur sangat lurus ya, dan yang ke sana itu ke jembatan Conggeng ya, yang kemarin sudah kita lewati. Dan untuk main road di kedua lajur sudah selesai dicor ya. Nah, sahabat, kita beralih ke sisi selatan ya. Ini adalah lajur ke arah Sumedang Kota. Nah, di sana ada beberapa pengecoran ya, dan ada juga yang belum tersambung, masih progres pengerjaan. Dan untuk pembatas jalan pun belum semuanya terselesaikan ya. Nah, di sini di area ini ada pemadatan main road.
dan lajur tol Cisumdawu seksi 5A ini ya melewati pesawahan. Jadi tanah-tanah yang kita lihat di sini agak berpasir ya sahabat. Dan besok kita akan lihat pantauan di area Sukamulya ya sahabat. Di sana juga saya bisa memantau dari ketinggian ya seperti di sini. Nah, ini yang ke arah Ujung Jaya ya. Dan ini adalah overpass Cidempet ya, belum 100% dan ada beberapa gunungan material ya. Dan di sini anginnya cukup kencang sahabat. Nah, nanti kita lanjutkan pantauan ke daerah Sukamulya ya di area seksi 5A ini. Nah sahabat, saya rasa sekian dulu informasi perkembangan tol Cisumdawu seksi 5A tepatnya di daerah Cidempet kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang ya. Nah, saya mohon maaf bila informasinya kurang lengkap dan saya sangat berterima kasih banyak untuk sahabat yang selalu menyimak video update terbaru dari saya. Bila suka videonya silahkan di like, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar ke depan saya lebih semangat lagi mengabarkan perkembangan tol Cisumdawu. Oke, saya undur diri saja. Di sini saya bertiga ya, bersama Kang Amar TV, Kang Satria Jaya. Undur diri, pamit, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.